Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengganti oli kompresor ya. Nah, tidak sembarangan dalam melakukan hal pergantian oli kompresor. Di sini teman-teman bisa perhatikan, ini oli kompresornya kotor ya. Nah, di sini terdapat kotoran. Teman-teman bisa perhatikan ini ya. Nah, ini kotor. Ini disebabkan karena saringan udara itu jarang sekali dibersihkan, sehingga ketika dia menghisap, kotoran itu akan masuk ke dalam piston. Saat piston dia menghisap ya, saat piston menghisap, maka kotoran akan masuk ke bagian tabung ini, sehingga membuat oli kotor. Nah, untuk melakukan pergantian jika terjadi kotor oli seperti ini, teman-teman harus melakukan pembilasan ya. Kurang lebih melakukan pembilasannya ini sampai 2 atau 3 kali agar kotoran-kotoran yang ada di dalam tabung ini itu bersih ya. Jadi teman-teman, untuk tahap pertama ketika membuka olinya ini kan dibuang dulu ya. Kemudian teman-teman lakukan penyemprotan. Semprot seperti ini ya. Nah, maka itu kotoran akan keluar ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, itu kotoran ya. Apa ini jatuhnya? Nah, bahkan kotoran sampai seperti ini ya. Nah, ini kotoran nih. Nah, kalau terdapat kotoran seperti ini, pasti kompresor teman-teman itu pengisiannya itu akan melambat, tidak cepat. Dikarenakan di bagian valve di bagian ini, di bagian atas silinder itu terdapat kotoran, sehingga valve-nya itu terhambat atau terganjal. Nah, untuk memperbaiki kompresor yang lambat dalam melakukan pengisian angin, nanti akan saya bikinkan videonya ya. Jadi kita fokus untuk cara mengganti oli terlebih dahulu. Nah, ini kita semprot-semprot. Oke, jadi ini semprot sampai habis ya oli yang ada di tabungnya ini. Ketika sudah habis, baru nanti kita masukkan oli bersih lagi. Kita tutup dulu yang ini, nanti bautnya kita tutup. Setelah kita tutup, baru kita masukkan oli yang bersih lagi. Kemudian nanti baru kita buka, lakukan penyemprotan lagi ya. Nah, ini akan saya semprot dulu sampai oli ini habis, baru nanti akan saya masukkan oli. Saya skip dulu ya. Oke, di sini akan saya tambah oli lagi ya untuk pembilasan kedua. Oke, di sini saya sudah isi oli kurang lebih 3 liter ya. Sebenarnya ini tidak boleh lebih daripada garis merah. Cuman karena kita pembilasan. Cuman karena kita akan membilas, jadi kita akan masukkan oli banyak ya. Oke, di sini sambil kita semprot ya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini olinya udah lumayan agak bersih ya. Oke, setelah di sini sudah dibersihkan,
sekarang saatnya kita mengisi oli ya. Oke, nah di sini udah selesai untuk pengisian oli. Di sini teman-teman bisa perhatikan batas maksimal pengisian oli ya. Nah, di sini ini ada titik merah. Jangan sampai naik lebih ke atas ya. Dia sampai titik merah ini aja, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti kompresor tarikan pistonnya itu berat ya, karena kebanyakan oli. Oke, jadi cukup sekian tutorial atau cara untuk mengganti oli jika terjadi permasalahan pada kompresor ini, dia tidak kuat untuk menghisap angin ya, karena di dalamnya itu pasti kotor. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses buat kita semua.